satu hal deh. Sorry for the distraction, but I think I'm gonna go a bit personal with you guys, but I feel like, okay, why not? Let's do this, let's share this. Aku pernah ketik tentang ini, tentang Tuhan jawab doa. Tuhan menjawab doa bahkan melalui trials, errors, turbulensi, perpisahan, tapi Tuhan tetap menjawab doa. Scorpio season, ada yang ngerasain gak sih Scorpio season kali ini eclipse itu intense banget, to be honest. Aku pernah bahas tentang ini juga, sharing singkat. Kalau aku punya cairan yang Libra, and then house. Cairan itu wounded healer. Cairan itu satu aspek di astrologi yang bisa menunjukkan nggak sama sekali nggak promosi di sini. Nggak, bahkan Lation Process belum buka slot buat project reading. I still have some waiting. No. Tapi dengan aku punya cara yang Libra tuh buatku, ada masanya aku capek banget ya, merasa kayak aku selalu ketemu orang-orang yang salah, teman-teman yang salah, lingkungan yang salah, kolega yang either atau I don't know, I wanna say weather, tapi kayak no, antara mereka pokoknya cuma mau manfaatin aku atau baik di awal doang, dan butuh waktu untukku sebetulnya juga menyembuhkan luka dan traumanya ini. Dengan aku punya cairan yang Libra, salah satu lesson, salah satu karma yang aku perlu pelajarin banget in this lifetime, atau aku perlu takukan lesson yang I need to win, I have to win this if I want to be free, itu memang tentang relationships. Dan karena cairan itu kencang dengan mid heaven aku, sama-sama di ten house, jujur aku merasakan gimana ada nggak enaknya banyak orang yang mungkin it really happens. Aku ngerasain dan entah sebagai empath atau memang it's really obvious. Ya kan teman-teman sekitarku juga bisa, orang-orang sekitarku, orang-orang terdekatku juga bisa melihat. Entah ada orang yang iri sama aku atau berusaha taking advantage of me in some ways. And it hurts. I swear to God, it hurts. It really hurts. And then kalau kalian mau aku jujur, like really being raw and be honest, there were times in the past where I tried to run. There were times in the past, I say times more than just one, because it really happened. More than just once. Ada waktu-waktu di masa lalu di mana aku benar-benar berusaha, bukan hanya kabur dari luka, tapi aku overindulging. Alcohol, you've known my story, and overthinking, berlarut-larut, atau bahkan aku pun tiba-tiba di titik di mana aku nyalain, entah menyalahkan orang lain atau menyalahkan diriku sendiri, sampai aku ngerasa di titik mau sampai kapan gue kabur dari lukanya terus, mau sampai kapan gue cari solusi yang sifatnya temporer buat hal yang aku rasa I wanna be fully free from this. It took me time before I finally decided that I have to start asking myself, why did I run? Or who am I actually running away from? Untuk waktu itu aku banyak diriku sendiri sebetulnya dan sadar aware. Dan it's just like
took me time until I finally decided that I have to sit down. It's not that I want to sit down, I have to sit down. Butuh waktu buat aku akhirnya duduk, ngobrol sama diriku sendiri. Aku tanya, kita lari dari apa? Kita lari dari apa? Kita lari dari lukanya, kita lari dari memorinya, atau kita lari dari akumulasi pressure siapapun, kolektif atau apapun, yang buat kita consciously mikir kita gak bisa healing. Kenapa? Ya. Point of no return, aku rasa point of no return dimana aku sadar aku harus coba cari solusi untuk, atau aku sebutnya sih, I have to find the keys to stop the pain, to stop suffering, or change the energy. I have to find the keys so I can unlock my real treasure of happiness, of healthier relationships. Aku perlu cari kuncinya, kunci harta karun buat hubungan yang lebih sehat. Karena ever since I was so young, I believe that we all deserve, of everyone deserves love. Dan kalau misalnya aku perhatiin dari titik, aku merasa kayak unworthy of love juga. Tapi ternyata pikiranku itu atau mindsetku dan belief system itu juga hasil akumulasi dari trauma, dari pressure, dari social teachings, dari generational trauma itu. Until there's this one night, I clearly remember there's this one night, and I started meditating, I started praying, I started journaling. Sama suatu waktu aku tiba-tiba feeling pengen untuk meditasi, just sit down listening to some. Itu bahkan aku rasa aku dengerin lagunya Astro yang Star, dan dari Autumn Story. Dan aku dengerin lagu Astro, duduk diam tutup mata meditasi setelahnya aku doa. And when I did that, I heard and I felt, aku merasa kayak ada yang bilang, don't overthink it, feel it. Nggak usah dipikirin banyak-banyak, rasain aja. Dan aku coba untuk betul-betul duduk diam dan merasakan semuanya. So I told myself, okay, let's feel it. Yaudah, yuk kita rasain semua emosi. Dan ada satu tips yang sebetulnya aku sharing di kelas Journey to My Best Self, yaitu kita gali deep luka atau traumanya dari usia muda ke usia dini. I tried that, of course. Everything that I'm sharing, aku sudah menjadikan diriku sendiri kelinci percobaan untuk apapun yang aku bagikan, termasuk healing tips dan healing techniques. Dan when I decided that I have to sit down on myself and feel the emotions, itu merasa kayak banjir. Semua keulang lagi memori. Dan dalam prosesku mulai latihan untuk memvalidasi lukanya, mulai latihan untuk mengakui kalau memang aku terluka. Di situ aku sadar kalau sebetulnya aku lari-larian atau kabur-kaburan terus sebelumnya. Ya karena satu, mungkin aku terlanjur merasa I don't think I can do this, I don't think I can do that. Kenapa? Karena mindsetnya udah kebentuk. Victim mentality. Oh, pernah banget. Aku mau ngomong pernah aja, atau aku pernah tiba di titik victim mentality. But I think bukan cuma pernah banget. Sama aku mikir kalau fear, worries,
yang muncul berulang-ulang kali dan jadi blockage buat aku maju. It happened in the past. Pernah post kan, itu sebetulnya quote, bukan quote aku, tapi quote yang aku ketemu di Pinterest. Tentang basically memang pada dasarnya hanya ada dua emosi, tears and love. Sampai akhirnya ketika aku mulai berhasil, it takes time, I know, healing takes time, and it's a journey. That's why bahkan Okay Class Edition Prince juga aku namain a journey. It really is a journey. I still have myself on my journey too. Took me like a lot of several trials and errors juga. Gak mungkin kita sekali satu percobaan atau sekali kita bilang kita mau healing terus kita langsung simsalabim nabrak ada berakhir. No, not at all. Butuh trials and errors. Kenapa? Karena aku belajar kalau memang ada yang namanya divine timing dan kasarnya kayak, ya kesannya kayak Tuhan sengaja nyuruh kita kasarnya, maksudnya padahal Tuhan gak sengaja. Dan setelah puas selesai nangis-nangis, setelah puas menggali triggers, menggali asal-muasal, and like mendisiplinkan diriku sendiri untuk belajar unnerving the pain, gak kabur-kaburan terus. That's also the moment where I realized kalau misalnya selama ini gue berusaha kabur, ya gue kabur karena gue takut, dan gue memilih ketakutan bukan cinta. I chose fears, not love. Tapi kita, aku sadar kalau misalnya kita setiap saat, setiap detik itu sebetulnya bisa shift the energy for it, literally. Kita bisa shift the energy from the energy of fears to the energy of love. Caranya gimana? Be conscious and know yourself. Be mindful of your decisions. Make decisions from the heart. Dan aku sadar kalau misalnya dulu tuh aku sampai kabur anti coping mechanism. Ada nggak sih bekasnya di sini? Harusnya ada deh. TMI, it's okay. I already feel comfortable with you guys. Harusnya ada kegiatan bekas di sini, bekas aku bikin bareng. And that's why kalau kalian ketemu aku mungkin dari zaman sekolah, zaman kuliah, itu aku sering banget pakai long sleeves. Ya, karena dulu aku memiliki ketakutan, bukan memiliki cinta. Dan setelah akhirnya aku belajar untuk okay, gue mau ngeraskan emosi gue semuanya dari awal, dari basic nih. Terus gue mau latihan untuk melihat situasi dan kondisiku dari perspektif third party. Perspektif third party maksudnya bukan orang ketiga atau orang asing, tapi perspektif presently diriku yang sekarang, present Stephanie, yang jelas-jelas dia hidup di present time, bukan hidup di past moments ketika trauma itu terjadi. Dan itu life changing banget. Dan setelah aku aware kalau the present is a whole lot different from the old me. Funny yang sekarang sama funny yang dulu beda loh. Mungkin ya funny yang dulu itu tersakiti dan dia gak bisa ngelawan dan dia pendam amarahnya, dan dia mungkin menyalahkan situasi, mau nyalain orang lain tapi malah akumulasinya dia salahkan, malah lukanya dikumpulin terus diakumulasi dan jadinya dia nyalain diri sendiri. Aku sebenarnya aku yang dulu juga gak bisa ngebedain mana overthinking, mana intuisi, mana pikiran yang cuma it's on my mind, bukan it's on my mind, not my heart telling me stuff. Dan memang biasanya kalau kita lagi kalut atau kalau kita belum bisa ngerasain kur self kita, itu bisa kecampur. Dan aku sadar setelah aku latihan dan benar-benar bisa consciously, mindfully aware dengan self-concept aku, self-values aku. Aku tahu strengths aku di mana, weaknesses aku di mana. Aku sadar kalau misalnya, yeah, okay, sure. I really got hurt.
not only her, I really got hurt in the past, but it's in the past. It's in the past and that's okay. Sampai akhirnya aku memilih, aku mau memaafkan, aku mau mengampuni, aku mau melepaskan, aku mau mengikhlaskan. Bukan karena mungkin aku mau memaksakan diri untuk kembali reconciling atau kembali berinteraksi dengan trigger traumanya atau penyebab traumanya, entah itu situasi atau orang. Tapi aku merasa karena aku berhak buat bebas, aku berhak untuk attracting healthy relationships, aku berhak untuk attracting abundance atau happiness, dan I deserve to be the best self my best. Dan setelah semua prosesnya, aku sadar kalau misalnya bisa dibilang mungkin aku yang minta itu kali ya. I mean, aku selalu doa, aku pengen punya sahabat yang bisa ngertiin aku, pasangan dan orang-orang yang bisa memahami aku, menerima lukaku, menerima traumaku, menerima kekurangan aku. The typical I want love kind of wishes. Sampai akhirnya aku sadar kalau misalnya aku baru bisa dapetin itu semua. Dan memang Tuhan menjawab doa. Tuhan kasih sahabat-sahabat yang terbaik. How should I call him like the love of my life left? But akhirnya aku bisa terima itu semua. Memang aku perlu lewatin itu dulu, traumanya dan lain sebagainya. Ya karena aku minta sahabat yang terbaik, karena aku minta pasangan yang terbaik, karena aku minta pemulihan mungkin di hubungan keluargaku, di hubungan pertemananku, di hubungan kerja. Ya jadi Tuhan nunjukin gimana rasanya sakit supaya aku tahu dan aku paham gimana rasanya bahagia. I used to hate my stories. I used to feel insecure with maybe like my double chin. Tada, si burger ini. I used to hate my appearance so much because I got bullied. Dulu aku gak suka banget sama penampilan. Tapi sekarang aku mikir, setelah akhirnya aku sadar kalau kayaknya lukaku bukan kelemahanku deh. Siapa tahu lukaku atau ceritaku nanti bisa jadi sarana penguatan untuk orang lain. And it's okay. Kalau pengalamanku bisa jadi berkat, ya udah terserah Tuhan. Dan sekarang aku sadar, kayak, aduh, sia-sia banget hidup gue. Sayang banget, kayak, okay, how old am I? I will be 27 like soon, but ya udah. Umur gak ada yang tahu, tapi sia-sia banget hidupku kalau misalnya aku izinin diriku, atau karena aku takut, atau karena aku khawatir, atau karena aku ngerasa kayak aku takut buat ngerasain emosinya. I'm sorry if I keep getting distracted because someone keeps popping up on my notification bar, but anyways, sayang banget kalau misalnya aku ngizinin lukaku, traumaku, kekecewaanku, orang-orang yang pernah nyakitin aku, dan memori tentang lukanya itu jadi blockage atau jadi batu sandungan. I deserve to be happy, I deserve to be loved, I deserve to live life to the fullest and become a blessing according to God's plans, right? Dan aku ngoceh-ngoceh ini juga bukan buat menggurui atau apapun. It's just I'm a Libra stallion, guys, pardon me. And I have Libra in heaven. I believe Pisces Venus juga. That placementku, that placement bikin sebetulnya. But I believe that everyone deserves to be happy. Everyone deserves to be free from their trauma. Everyone deserves to live their life to the fullest. Everyone deserves to be loved. To love. I'm not only talking about romantic love, but the feel, the essence of unconditional love, unconditional kindness, to like reunite
and realign with the divine's power, with to know who you are and just continue pursuing your life and becoming your best self according to God's plans.